Teknis mudah, untuk meningkatkan fungsi daun pada tanaman jagung, agar produksi lebih maksimal. Jagung, Zea mais, merupakan salah satu komoditas tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, bersama padi dan gandum. Bahkan, bagi penduduk di Amerika Tengah dan Selatan, jagung adalah ditasbihkan sebagai bahan pangan pokok, sebagaimana sebagian penduduk di wilayah Afrika, dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen komoditas yang penting, sebagai pakan ternak, sumber minyak pangan, dan bahan dasar tepung maizena. Dan telah menjadi bahan baku berbagai produk industri, seperti farmasi, kimia, kosmetika, dan energi. Sejak awal abad ke-20, tanaman jagung telah menjadi objek penelitian genetika yang intensif, sampai terbentuknya teknologi kultivar hibrida yang revolusioner, fokus untuk efisiensi dan peningkatan produksi, serta menjadi lebih berkembang saat ditemukannya teknologi rekombinan DNA, yaitu jagung transgenik, atau GMO, Genetically Modified Organism. Selain itu, dari sisi fisiologi tumbuhan, tanaman jagung tergolong tanaman C4, sehingga sangat efisien memanfaatkan sinar matahari, yang memungkinkan bisa ditanam di semua lokasi. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Rata-rata dalam budidaya mencapai 2-2,5 meter. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas terata sebelum rangkaian bunga jantan. Tangkai batang beruas-ruas, dengan tiap ruas kira-kira 20 cm. Pada ruas, melekat pelepah daun yang memeluk tangkai batang. Daun tidak memiliki tangkai. Helai daun, atau lamina, biasanya lebar 9 cm, dan panjang dapat mencapai 120 cm. Daun jagung merupakan daun sempurna. Memiliki pelepah, tangkai, dan helaian daun. Daun, bentuknya memanjang. Antara pelepah dan tangkai daun terdapat lidah-lidah, atau ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun ada yang licin, dan ada yang berambut. Stoma, pada daun jagung berbentuk halter, yang khas dimiliki famili rumput-rumputan. Setiap stoma dikelilingi sel-sel epidermis berbentuk kipas. Struktur ini berperan penting, dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. Jika tanaman mengalami kekeringan, sel-sel kipas akan mengerut, menutup lubang stomata, dan membuat daun melipat ke bawah, sehingga mengurangi transpirasi. Sehingga tanaman jagung relatif lebih tahan. Tahan terhadap kekeringan. Teknis meningkatkan fungsi daun, agar pertumbuhan tanaman menjadi lebih maksimal, baik pertumbuhan vegetatif, maupun pertumbuhan generatif. Adalah, at melakukan perlakuan benih, atau SID treatment. Dilakukan sebelum penanaman, yaitu dengan menggunakan zat pengatur tumbuh, atau ZPT, auksin, gibberellin. Yang dikombinasikan dengan fungisida dan insektisida yang direkomendasikan untuk perlakuan benih. B. Perawatan tanaman muda. Adalah melakukan penyemprotan ZPT pada daun, terutama yang mengandung auksin, gibberellin, dan sitokinin. Dilakukan pada umur tanaman 14, 21, 28 dan 42 hari setelah tanam. Bisa dicampur dengan fungisida dan atau insektisida, sesuai dengan kalender pertumbuhan, atau kondisi di lapangan yang membutuhkan. Penyemprotan dilakukan siang hari, tidak mendung dan tidak hujan. Dengan menggunakan droplet embun. C. Pemeliharaan fase reproduktif. Yaitu, 1. Pemangkasan daun bagian bawah, leaf pruning, pada umur 60 hari setelah tanam. 2. Pengocoran, atau dredging, pupuk K, misalnya ekstrak sabut kelapa, atau abu janjang kelapa sawit. Pada umur 65-75 hari setelah tanam. 3. Penyemprotan pupuk daun, dengan kandungan N, misalnya ekstrak daun lamtoro. Pada umur tanaman 98 hari setelah tanam, semoga bermanfaat.